Dengan latar belakang menjaga ekosistem lingkungan dan mengedepankan perekonomian masyarakat, warga Talang Ubi di kawasan Simpang Limo atau Kasimo, Kabupaten Pali, membentuk bank sampah yang dipusatkan di area Kasimo. Bank sampah yang dikelola secara swadaya melibatkan pemuda sekitar dengan cara membeli sampah dari warga. Pemuda dan warga Kasimo mengajak lainnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah berbahan kertas dan plastik, karena dapat didaur ulang. Adit, pemuda Kasimo, mengatakan, meski baru aktif dan belum berkembang besar, keberadaan bank sampah dapat mengajarkan warga untuk menjaga ekosistem lingkungan. Dengan siapa kita, Pak? Dengan Aditya. Benar, Pak, pendaftaran lomba gaplek ini menggunakan limbah kertas? Iya, benar. Tujuannya menggunakan limbah kertas, Pak? Untuk mengurangi limbah di penampungan. Oh, nanti hasil kertas itu, Pak, dibikin jadi apa, Pak? Kita pulang dan kita jual. Ya, uangnya tadi kita bangun nih untuk Kasimo ya, seperti bangku. Jadi didaur ulang menjadi kreativitas, Pak. Selain membeli sampah secara langsung, Kasimo juga menerima sampah dari warga dengan berbagai cara, seperti menerima sampah sebagai syarat pendaftaran berbagai lomba gaplek, lato-lato, melukis serta menggambar dan kegiatan lainnya. Ini